Ini dibimbing bersama ibu gurunya. Halo Bu Guru. Halo juga. Ini namanya senam apa Bu? Senam Pramuka. Senam Pramuka. Pengen Pak, kangen malah. Wah, kangen bisa apa? Kangen kalian sekolah. Oh iya iya. Jajanan. Ini saya akan mencoba bertanya kepada salah satu siswa yang ada di rumah tentang bagaimana rasa rindunya terhadap sekolah tercintanya. Mbak, ora pengin sekolah meh. Kangen ya Mbak ya. Kapan iso sekolah nih ya Mbak ya? Sabar Mbak ya. Oke. Mbak, sampean SMP apa SD? SMP. Kelas pinten? Kelas 9. Gek piye kurang pengen sekolah nih kayak biasa nih? Pengen Pak, kangen. Wah. Kangen bisa apa? Sekolah. Oh, iya bisa. Jajan kantin. Oh, kopi jajan ya sekolah. Oke, Mbak ya, matur nuwun. Ini adalah salah satu suasana keceriaan anak-anak sekolah dasar, yaitu tepatnya di Desa Bogarjo ketika sebelum terjadi pandemi yang melanda di negeri kita tercinta ini. Assalamualaikum pemirsa, halo selamat pagi. Nah, ini anak-anak sedang melaksanakan senam pagi. Ini dibimbing bersama ibu gurunya. Halo Bu Guru. Halo juga. Ini namanya senam apa Bu? Senam Pramuka. Senam Pramuka. Pemirsa, anak-anak kita sedang semangat melaksanakan senam, membuat badan sehat, bugar, sel walafiat cerdas, terampil, menyenangkan, gembira, gembira. Ini pemirsa, logo di lembaga tersebut adalah inovatif, kreatif, ramah, religi, nyaman, berprestasi, berkarakter. Nyecep Puruhito. Maksudnya, di lembaga ini adalah tempat bagi siswa-siswi yang sedang puruhito. Puruhito ini adalah kegiatan untuk menggali ilmu di suatu pesanggrahan atau di suatu tempat menimba ilmu. Jadi di sini lembaga ini mengambil inspirasi dari
dari Pandowo Limo yang diasuh oleh Kiai Bodronoyo atau Bodoro Ismoyo. Dan ini merupakan keluarga Pandowo. Keluarga Pandowo itu keluarga yang sangat baik, patut ditauladan. Makanya ini menjadi inspirasi di lembaga ini. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.